Kita lanjutkan masuk ke permasalahan berikutnya. Indama tujbaru ala khalqil hijab, ala khal'il hijab. Indama tujbaru ayal mar'ah, ketika seorang wanita dipaksa untuk melepaskan hijabnya. Qala as-sa'il fi ba'dil buldan wa tujbaru al-muslimatu ala khal'il hijabi wa bil akhassi ghita'ir ra's. Pada beberapa negara mungkin saja seorang wanita muslimah dipaksa untuk menanggalkan hijabnya dan terutama dalam hal ini khususnya di ta'ar ras, jilbab kecil yani khimar ya, yang diistilahkan di negeri kita dengan jilbab yang pada hakikatnya itu adalah khimar yang menutup kepala. Hal yajuzu lahunna tanfidhu dhalika ilman bi anna man yarfudhu dhalika tarsudu lahu al-uqubatu kal fasli min al-amali aw al-madrasah. Apakah boleh bagi mereka tanfidhu dhalik untuk melakukan hal itu, melaksanakan perintah pemaksaan itu ya, dengan dasar diketahui bahwa ada ancaman bianna man yarfudu dhalik, barang siapa yang menolak hal itu tarsudu lahul uqubat, maka mengintai, mengancam dia ganjaran-ganjaran kal fasli minal amal, seperti misalnya dia diberhentikan, dipecat dari kerja awil madrasah, atau dikeluarkan dari sekolahannya. Ajaba fadilatul syekh rahimahullahu ta'ala, hadzal bala'u الذي يحدث في بعض البلدان هو من الأمور التي يمتحن بها العبد، بلاء ini, musibah ini, ujian ini yang terjadi pada sebagian negara. هو من الأمور التي يمتحن بها العبد, termasuk dari perkara-perkara yang dengannya seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala beriman diuji bagaimana keimanannya dalam menghadapi ujian seperti ini, apakah dia tetap kokoh dengan agamanya ataukah dia goyah dan lebih mementingkan kepentingan dunianya daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu Subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alif lam mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim
فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. حسب الناس, apakah manusia menyangka, beranggapan, ayatraku, bahwa mereka akan dibiarkan, ayakulu amanna, dibiarkan begitu saja menyatakan bahwa kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji atas keimanan, atas pernyataan imannya itu untuk membuktikan apa kami yang benar-benar ucapannya itu benar ya ataukah tidak, apa kami yang pantas dia menjadi seorang mukmin, dijuluki seorang mukmin, seorang mukminah yang sempurna imannya, yang tidak goyah ya, hanya dikarenakan perkara-perkara dunia yang hina. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui siapakah orang-orang yang benar-benar keimanannya. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan siapa orang-orang yang sesungguhnya hanya berdusta. Allah Subhanahu wa taala alimun khabir, Maha mengetahui, mengetahui segala perkara sebelum terjadinya, ketika terjadinya, dan setelah terjadinya. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah mengadakan ujian untuk kemudian terlihat ya sama ya terbedakan mana sungguhnya orang-orang yang memang beriman dan orang-orang yang hanya berdusta dengan lisannya, hanya mendapatkan pengakuan belaka. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadhibiin. Dari surat Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian kata Syekh, "Alladzi ara," maka yang aku pandang, ya, annahu yajibu 'alal muslimat fi hadhihi al-baldati ay baina ta'ata ulil amri fi hadha al-amri al-munkar. Bahwasanya wajib bagi kaum muslimat di hadil baldah, di negeri tersebut ya, yang ujian itu, bala itu terjadi, ayat baina, untuk mereka menentang dan enggan ya, mengenggankan diri untuk mentaati ulil amr, taati pemerintah di hadal amr, dalam perkara yang diperintahkan ini yang merupakan kemungkaran. Lianna ta'ata ulil amri fil amri al-munkari marfudah, karena ketaatan kepada pemerintah dalam perkara yang mungkar, suatu perkara yang
tertolak. Ya, suatu perkara yang tidak diterima. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul ulil amri minkum. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, atti'ullah, hendaklah kalian taat kepada Allah, wa atti'ur rasul, dan hendaklah kalian taat kepada Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian yang mengurusi urusan kalian, yakni pemerintah. Kata Syekh, "Law ta'ammalta al-ayah, lawajadta anna Allah Ta'ala qala." Kalau tandanya engkau mencermati ayat ini, maka sungguh engkau mendapati bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Athi'u Allah wa athi'ur rasul wa lil amri minkum." Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika merintahkan taat kepada Allah, dan begitu pula Rasulnya, Allah menyebutkan secara terpisah, secara tersendiri, fil ati'u, ati'u Allah. Kemudian ketika merintahkan taat kepada Rasulnya juga diulangi, ya, fil ati'u. Walam yukarrir al-fi'la thalithatan ma'ulil amr. Sedangkan Allah tidak mengulangi fi'il tersebut untuk ketiga kalinya bersama dengan ulil amr. Ketika merintahkan ketaatan kepada ulil amr, Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri minkum. Fadalla ala anna ta'ata ulatil umur tabi'atun li ta'atillahi wa ta'ati rasulih. Maka ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemerintah ini mengikuti ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Fa idza kana amruhum mukhalifan li ta'atillahi wa rasulih, maka jika saja perintah mereka, pemerintah itu, ulatul umur, ulul amr, menyelisihi ketaatan Allah dan Rasulnya, fa innahu la sam'a lahum, maka sesungguhnya la sam'a lahum wa la ta'ah fima amaru bi fima yukhalifu ta'at Allah Rasulih. Maka tidak ada, ya, ketaatan dalam perkara yang mereka perintahkan, dalam hal yang dalam perkara yang menyelisih ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak mengatakan ati'u Allah, ati'u Rasul, ati'u li amri minkum. Adapun ketaatan kepada Rasul, maka jelas itu ketaatan kepada Allah. Tidak mungkin ada perintah Rasul yang menyelisihi perintah Allah. Oleh karena itu, secara mutlak kita diperintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Tapi ketaatan kepada ulil amr tidak secara mutlak. Oleh karena itu Allah tidak mengatakan ati'u ulil amri minkum, melainkan mengatakan wa ulil amri minkum, menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amr harus mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila ketaatan kepada ulil amr merupakan sebuah maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ini tidak masuk dalam ketaatan yang diperintahkan dalam ayat ini. Bahkan termasuk perkara yang dilarang, ya, terfahami dari ayat ini. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi la wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia, baik dia itu pemerintah ulil amr, baik dia itu ayah atau ibu atau siapa saja. Apabila ketaatan itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, merupakan Rabb kita, maka itu suatu, ya,
kemungkaran apabila kita mentaati mereka dan kita bermaksiat kepada Rabbul Alamin. Kemudian kata Syekh, wa ma yusibun nisa min al-adha fi hadhihi an-nahiyah fa innahu min al-umuri allati yajibu as-sabru 'alayha wal-isti'anatu billahi ta'ala 'ala as-sabr. Dan apa yang menimpa kaum wanita, kaum muslimat, min al-adha, dari tekanan-tekanan, gangguan-gangguan yang menyudutkan mereka, yang menyakiti mereka dan memberatkan mereka, fi hadhihi an-nahiyah, dalam perkara ini sebagai ganjaran atas keengganan mereka, penolakan mereka untuk mentaati perkara itu, fa innahu minal umuri allati yajibu as-sabru 'alaiha, maka sesungguhnya itu adalah termasuk dari perkara-perkara yang wajib atas mereka untuk bersabar atasnya. Ma lahunna illa as-sabr, tidak ada pilihan bagi mereka kecuali bersabar kepada Allah. Wal isti'anatu billahi ta'ala 'ala as-sabr, dan meminta pertolongan Allah Ta'ala agar bisa bersabar dalam menghadapi ujian ini. Naam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fala ya'lamanna Allahul ladina sadaku wa la ya'lamanna al-kadzibin." Nanti Allah, ketika itulah Allah dengan ujian ini akan membedakan siapa yang memang benar imannya dan siapa yang meragukan imannya, dan siapa yang kurang imannya, kurang sempurna imannya. Wa nas'alullah li ulati umurihim ayyahdiyahum ilal haq, dan kami memohon kepada Allah untuk kebaikan pemimpin mereka, pemerintah mereka. Ayyadiyahum ilal haq, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufiknya kepada pemerintah tersebut, ya, menuju al-haq, untuk senantiasa memiliki kebijaksanaan yang sesuai dengan al-haq. Wa la adhunnu hadha al-ijbara illa idza kharajat al-mar'a min baitiha. Dan ya, aku beranggapan, nah, atau tidaklah aku memandang, dan tidaklah aku memandang bahwa pemaksaan ini ya terjadi secara mutlak, melainkan ya aku memandang bahwa ijbar, pemaksaan ini hanyalah terjadi, idza kharajatil mar'a min baitiha, hanyalah terjadi jika wanita itu keluar dari rumahnya. Wa amma fi baitiha falayakun hadzal ijbar ay falayahsul. Dan adapun jika wanita itu tetap di rumahnya, maka pemaksaan ini tadi untuk membuka hijab, untuk membuka jilbab, ini tidak terjadi dan tidak berlaku. Berlakunya hanyalah di luar rumah. Wa bimkaniha an tabqa fi baitiha hatta taslam min hadzal amr. Dan sesuatu yang sangat memungkinkan bagi mereka, wanita-wanita muslimah itu, untuk tinggal diam di rumahnya hatta taslam min hadzal amr, sehingga selamat dari perkara ini. Amma dirasatul lati tatarattabu 'alaiha ma'siyatun fa innaha la tajuz. Adapun ad-dirasah, adapun belajar, ya, allati tatarattabu 'alaiha ma'siyah, yang ya pada proses belajar mengajar tersebut
Nah, padanya ada maksiat. Demikian pula ya tatarattabu alaihi maksiat. Dirosah belajar yang berakibat berkonsekuensi. Dia harus bermaksiat atasnya. Karena jika dia ikut belajar dalam madrasah tersebut, dia harus ya menanggalkan hijabnya. Maka konsekuensinya jika dia meneruskan pelajarannya, berarti dia bermaksiat. Maka dirosal latatarattabu alaihi maksiat. Belajar yang berakibat berefek berkonsekuensi dia harus bermaksiat, fa inna la tajuz. Maka dirosah belajar yang seperti itu tidak boleh, haram. Bal 'alaiha dirasatun ma tahtaju ilaihi fi diniha wa dunyaha. Bahkan atasnya untuk belajar apa yang dia butuhkan terkait dengan agamanya dan dunianya. Nah, mencukupkan diri dengan apa yang dia butuhkan dari perkara-perkara dunianya. Ya. Wa hakadha yakfi wa yumkinu dhalika fil baiti ghaliban. Wa hadha yakfi wa yumkinu dhalika fil baiti ghaliban. Dan yang seperti ini cukup baginya dan memungkinkan baginya mempelajarinya di rumah. Ghaliban yakni biasanya. Ya. Biasanya lazimnya hal itu bisa dicapai dengan belajar di rumah, dengan mendengarkan kaset-kaset, ya, dengan membaca buku-buku, dengan membaca majalah-majalah yang berisi tentang ya akidah tauhid, berisi tentang hukum-hukum Islam yang wajib atasnya untuk dia pelajari. Dan demikian pula membaca buku-buku atau yang lainnya yang mendukung ya apa yang dia butuhkan dari perkara dunianya. Dan ini cukup baginya. Dan lazimnya yang seperti ini memungkinkan dilakukan di rumah tanpa harus keluar rumah. Nah, ini adalah makhraj, solusi, jalan keluar yang disodorkan oleh Syekh, ya, yang tentunya dibangun di atas doa Alkitab was Sunnah. Saya Alkitab was Sunnah sebagaimana telah kita dengar dalil-dalilnya. Adapun demi untuk mengejar kepentingan-kepentingan dunia. Nah, dan dengan dalih untuk memperluas ilmu agama, kemudian melakukan maksiat ini dan mentaati ulil amr pemerintah dan bermaksiat kepada Allah, maka ini suatu perkara yang tidak mungkin untuk diterima dan akan dicabut barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia pelajari tidak akan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang dia pelajari meskipun secukupnya ya dan tidak seluas apa yang mampu dia pelajari jika dia duduk di madrasah, akan tetapi jika dia melakukan itu dengan ikhlas dan dengan ijtihad bersungguh-sungguh dan memohon pertolongan Allah, dan dia melakukan semua itu demi untuk taat kepada Allah, dan tentunya dengan itu dia mendapatkan pahala yang besar atasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan barokah, akan memberikan barokah kepadanya. Nah,
Nah, kemudian pembahasan berikutnya yaitu al-libas syar'i. Libas syar'i, pakaian yang sesuai dengan syariat. Qala sa'il, ta'lamuna bila syak anna makman al-fitnah fil mar'ah mutarakkizun fi jasadiha ad-dakhili. Nah, kau mengetahui bahwa bila syak, tanpa ada keraguan tentang ini, bahwa ya, tempat fitnah yang tersembunyi pada wanita mutarakkizun fi jasadi ad-dakhili, yakni sumber fitnah. Nah, terbesar tempatnya, ya, yaitu terpusat pada bagian jasad wanita, ya, pada bagian dalam dari tubuhnya. Fa in dhara saratil fitnah, maka jika ada dari bagian tubuhnya, bagian dalam yang tersembunyi itu, yang nampak terlihat oleh kalangan lelaki, saratil fitnah, maka fitnah itu pun ya terjadi. Nah, dan merajalela. Wa amma syarr, dan kejelekan pun, kerusakan pun merajalela dan sulit untuk bisa di di atas. Famadla dia juzulil mar'ah tashkuhu, maka apakah yang boleh bagi seorang wanita baginya untuk dia buka menjasa dia dari jasadnya. Wama hukmu nadhril mar'ah ila auratil mar'ah, dan bagaimana hukum seorang wanita memandang ya aurat wanita lain. Ajab asy-syekh rahimahullah, يجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يكون ساترا. Wajib atas seorang wanita untuk mengenakan pakaian syar'i yang ya berupa pakaian yang menutup auratnya. Wa kana libasu nisa'i sahabah, dan adalah pakaian para wanita sahabat pada masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa ghairuh, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya, minal kaffi ilal ka'b dari telapak tangan sampai ke mata kaki, ya, semacam daster. Lengannya panjang sampai ke telapak tangan dan bagian bawahnya pun turun sampai menutup bagian mata kaki. Fi buyutihinna, tatkala mereka berada di rumah-rumah mereka, dalam rumah. Nah, ketika mereka dalam keseharian di rumah bersama dengan ya mahram-mahram mereka, maka inilah pakaian yang mereka kenakan. Nah, ay min kaffil yadi ila ka'bil rajul, yakni maksudnya dari telapak tangan sampai ke
ay min kasbil yad ila ka'bir rijli. Min kasbil yad ila ka'bir rijli. Dari telapak tangan sampai ke mata kaki, ka'bir rijli. Nah, saya ini menunjukkan konsekuensinya, kelazimannya bahwa ya telapak tangan, kemudian kaki, ya ini terlihat, menunjukkan bahwa ini boleh terlihat di kalangan mahram, wajah, ya telinga, leher, tentunya soban terlihat dengan hanya menggunakan daster yang seperti ini, dan memang ini termasuk yang boleh dilihat oleh mahram. Dan juga kita tambahkan seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya pada pertemuan yang lewat, ya kelazimannya, konsekuensinya mereka kalau berwudu, ya akan terlihat lengannya dengan bawah, dengan atas, dan akan tersingkap sebagian dari betisnya, menunjukkan bahwa semua itu boleh terlihat oleh mahram. Selain daripada itu, lebih dari itu, tentunya termasuk aurat yang tidak boleh dilihat oleh mahram. Nah, kemudian kata Syekh lanjut, fa idza kharajna labisna thiyaban tawilan tazidu ala aqdamina bisibr. Maka jika mereka keluar, wanita sahabat keluar dari rumah, mereka mengenakan pakaian yang panjang, ya, apa yang telah kita pelajari pada definisi ta'rif jilbab dalam firman Allah Ta'ala, ya, yudnina alaihinna min jalabi bihinna, yang menutup mulai dari atas kepala sampai ke bawah, tazidu ala aqdamihinna bishibr, panjangnya ke bawah, ya, lebih melebihi telapak-telapak kaki mereka. Nah, disibr sejengkal, maka ada sejengkal kain yang terseret di tanah, ya, lebih, yakni melebihi telapak kaki mereka. Nah, yang demikian telapak kaki mereka tertutup, bahkan ada sekitar satu siber ukuran sejengkal yang terseret di tanah. Nah, warakhasalahunna Nabi sallallahu alaihi wa sallam ila dira'in min ajli khasri akdamihin. Dan Rasulullah SAW berikan rukhsah bagi mereka untuk menambah satu dira' min ajli satri akdamihinna, dalam rangka untuk menutup telapak-telapak kaki mereka. Yakni hadis ini terkait dengan masalah isbal, nah, yang dilarang oleh Rasulullah SAW atas kaum lelaki, ma'asfala min al-ka'bain bahwa finnar, apa yang melebihi menutup mata kaki maka tempatnya di neraka. Dan dalam hadis yang lain, ya, disebutkan bahwa merupakan sunnah izar ar-rajul, ya, pakaian lelaki, sarungnya, ya, yaitu nis asab, setengah betis. Ini merupakan sunnah. Nah, dan ya, jadi bagi lelaki apabila anda melaksanakan sunnah, maka pakaiannya batasnya adalah sampai tengah betis. Dan boleh bagi mereka, karena ini sunnah, tidak mengapa bagi mereka untuk menurunkan, tapi dengan syarat, ya, tapi dengan syarat tidak boleh menutup dua mata kaki, karena ini haram. Nah, maka ditanyakanlah kepada Rasulullah SAW tentang wanita, bagaimana dengan wanita
Maka Rasulullah SAW ya memberi rukhsah bahwa tidak mengapa bagi mereka menambah syiber satu jengkal dari tengah betis. Yang mana kalau setengah jengkal satu jengkal dari tengah betis artinya berarti pakaian itu pas ya sampai ke telapak kaki dan tertutup telapak kaki, karena itu aurat wanita. Dan dikatakan kepada Rasulullah SAW dan ya dan kasif akidamuhunna, jika hanya sampai di situ maka telapak kaki mereka akan terlihat dan tersingkap karena hanya persis hanya sampai ke mata kaki, dan jika tersingkap sedikit akan terlihat. Maka Rasulullah SAW mengatakan idan yazidna dira'an, jika demikian tidak mengapa mereka menambah satu dira', satu hasta. Nah, yakni diukur dari pertengahan betis, satu hasta dari ya pertengahan betis. Ya, dira' ini dari ujung jari jemari sampai ke siku. Nah, maka diukur dari ujung dengan ukuran sepanjang jari jemari ke siku, mengukurnya dari pertengahan betis. Maka artinya ada kain yang terseret di tanah sehingga aman ya telapak kaki tersebut aman dan tidak akan terlihat, tidak akan tersingkap. Hadza binisbati lil mar'a al muktasiyah, ini berkaitan dengan wanita yang ya mengenakan pakaian yang benar-benar mengenakan pakaian yang menutup auratnya. Nah ya fa in rafa'at al-libas fa hiya min al-kasiyatil 'ariyah, maka jika dia mengangkat pakaiannya tidak seperti yang disebutkan diterangkan tadi, fa hiya min al-kasiyatil 'ariyah, maka dia termasuk dari kategori wanita yang berpakaian akan tetapi telanjang. Nah, dengan demikian munasabah ini tentunya terkait dengan ini sebagai tambih bagi para akhwat ummahat untuk segera melihat kembali dan abaah mereka, jilbab mereka. Apakah sudah seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa ya jika diukur dari pertengahan betis maka ada satu dira', satu hasta ke bawah yang mana ada sekitar satu jengkal tentunya yang terseret di tanah. Nah, yang dengannya tentunya aman dari tersingkapnya kaki. Ya, di mana kata Syekh di sini hadza binisbatil mar'al muktasiyah, ini berkaitan dengan ya wanita yang memang dianggap muktasiyah, dianggap memang kasiyah. Nah, berpakaian menutup aurat. Fa'in rafa'at libah, jika dia mengangkat pakaiannya tidak seperti yang digambarkan tadi dalam sunnah. Fa'iyya minal kasiyatil 'ariyat, termasuk maka termasuk dari ya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maka ini sebagai tambih dengan ucapan Syekh ini mengingatkan kita untuk mengoreksi kembali. Nah, jangan sampai ada yang terangkat ke atas ya dan sangat mudah telapak kakinya itu terlihat. Nah, sehingga dikhawatirkan nanti ya termasuk dari al-kasiyatil 'ariyat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayo sekalian jemaah. Nak tadi ana